Kalau tak minum memang pancik ni? Tak minum apa pancik. Tak apa lah, bukan sebab apa kita nak buat pancik lah. Takut hujan ke apa, banjir ke apa, boleh kita datang ambil ke macam tu kan? Pun tak apa lah. Sokong tak dengan kerja sekarang? Ha? Sokong? Kita tak sokong. Oh, tak sokong lah. Tak ada betul sekarang. Memang kita terus datang sekarang lah. Daripada dulu pemborong betul. Ekonomi bentrok. Negara mopi. Negara dia dengan China. Oh, nak hapus tu. Nak hapus segala-galanya. Pakcik salah seorang daripada pengundi dulu. Apa dia orang berjanji sampai sekarang pun tak ada. Minyak apa pun tak turun. Apa semua ni. Jadi itu yang pakcik cukup bengang betul sampai sekarang ni. Ekonomi hancur apa semua hancur sekarang. Kerana siapa? Kerana pakatan hancur. Bukan kerana dulu punya hancur. Jadi dia terbalik kan mengatakan, oh, kerajaan dulu hancur. Sekarang kita cuba tengok siapa yang menghancurkan. Dulu projek negara semua boleh buat. Tapi sekarang mana projek negara? Itu mendatangkan empat, mendatangkan peluang pekerjaan, penganggur-penganggur. Kemudian dah lah begitu, buang pula sampai 40 ribu pekerja-pekerja. Jadi tak ada langsung pampasan yang dibayar. Cuba korang bayang, dah dahsyat je. Ha, ni sekarang AMLA pula, tuduh sana, tuduh sini, tangkap, tangkap. Tanpa bicara lagi. Apa dah jadi semua ni, korang sedar tak? Terterang dekat parti, betul-betul cukup kecewa. Cara pemimpin sekarang. Jangan lupa subscribe channel kami dengan menekan butang subscribe. Dan jangan lupa menekan butang loceng.